Kembali dari acara penonton tempat yang telah sepak bola, silakan Anda mencari tempat yang nyaman untuk berteduh sambil menikmati kopi hitam tanpa diang di Agung Kanigera, kuliner-kuliner yang ada di sekitar stadion mini Garuda. Bola sudah diletakkan melalui pemain Angel Ustara. Penonton beberapa kali mendapatkan peluang namun selalu digagalkan. Ini pertahanan kubu kesebelasan Portuda, Arif Ramos, kemudian juga Rio Hamadika dan juga pemain Bobby Gay. Kembali kali ini akan segera digulirkan kick-off di babak yang kedua. Para penonton masih mengecek kedua penjaga gawang, Torik dan juga Ronaldo. Saudara penonton, kita saksikan, kita nantikan kali ini sesaat lagi mencoba misal. Buat sudah dibunyikan Saroni Ambon, bekerja sama Andi. Andi tarik dia ke belakang Bruno Kasmi. Oh gagal, bola jatuh di kaki Sabtu pemain kali ini Adam. Secara penonton masih ada terjadi perebutan bola, digunakan Andi, berikan Prancis, angkat ke kotak penalti berbahaya. Oh mudah penjaga gawang Torik amankan si Gwin Bundar. Kemana bola akan diarahkan? Yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas, melambungkan seperempat lapangan Garuda. Kandas kembali di kaki Andi, sebuah umpan coba digagalkan Bermi. Secara penonton mengancam berbahaya. Oh saudara, masih mampu kali ini Rehan, masih Rehan. Satu umpan tarik Adam yang dicari, heading kembali kali ini datang Saroni Ambon, terjatuh sebuah umpan cepat Prancis dari sektor kanan, ketat dalam pertahanan pemain Unai. Secara penonton masih dalam batalan pertandingan, kita saksikan Michel Prancis crossing. Oh mitra sepak bola, dan mitra sepak bola Torik mencoba letakkan, sudah ambil ancang-ancang kemana bola akan diarahkan. Bola bungkam sudah arahkan satu pemain rekannya Demi, coba digagalkan Fahroni Ambon. Datang kembali Haikal, ambil lagi Adam. Oh Demi, secara penonton frikik mitra sepak bola, tendangan bebas akan terjadi di kubu kesebelasan Portuda. Saiful Jambu letakkan, sudah Rehan yang dicari, tarik ke belakang, angkat ke sektor kiri, coba melancar kali ini, mencoba nampaknya Sarip Botak, Sarip Botak, jebret. Wow, Iwan Selera penonton masih mampu digagalkan. Datang Arif Ramos, ambil Rehan, berikan Jambu, mencoba kali ini 9 pemain Demi. Adam terjatuh, Adam tidak diberikan wasit dan menghasilkan tendangan bebas di kubu kesebelasan Portuda. Saiful Jamil mencoba letakkan, sudah ambil ancang-ancang. Kita nantikan secara penonton mundur 4-5 langkah ke belakang, kemana bola akan diarahkan. Yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas, lakukan sudah jamil. Kembali gagal, datang Saroni Ambon, bekerja sama, kita nantikan Perancis, ketat terawal Arif Ramos, masih mampu datang kembali ujung bilang, masih melihat Rio kuasai bola, berikan kembali Ramos. Oh saudara Matan Gusti gagal, sebuah gawang gorgik bagi kesebelasan Portuda. Saudara mencoba Arif Ramos, sudah letakkan si klip benar, ambil ancang-ancang, sebuah umpan yang dicari Demi, gagal di kaki Michel. Mencoba kita nantikan kali ini Indra crossing berbahaya. Wow saudara penonton mitra sepak bola, kemarin sudut sepak pojok bagi kesebelasan Portuda akan terjadi. Letakkan sudah, ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4 bahkan 5 pemain kubu kesebelasan Portuda sudah dilakukan, digagalkan Michel. Saudara penonton mencoba dibiarkan, bola meninggalkan lapangan pertandingan, sebuah lemparan ke dalam, angkat dua belah tangan,
saksikan Bobby Kay, saudara, mencoba kemana bola akan diarahkan. Sudah dilakukan Saiful Jamil, gagal di kaki Michel. Sebuah umpan dari sektor kiri digagalkan Rio Ramandika dan bola keluar. Umpan ke dalam, saudara, mencoba kali ini Haikal angkat dua belah tangan, kemana bola akan diarahkan. Lakukan sudah Saroni Ambon, datang Inai, ada Jambul, Inai Jambul kembali. Satu umpan dari sektor kiri Sarip Bota. Bruno Kasmir tidak mau ambil resiko tindakan penyelamatan yang dilakukan, membuang bola keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, saudara, satu pengembalian. Coba dicuri Saroni Ambon, Michel kembalikan Saroni. Saroni angkat ke kotak penalti, datang Angel, dibiarkan dan keluar penjaga gawang Torik. Perlu kerat-kerat sikulit bunda, saudara penonton. Lambungkan dengan kaki kanan seperempat lapangan Garuda, dibiarkan dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Gokit kembali kali ini, saudara, mencoba nampaknya mitra sepak bola Parta Jenderal Lapangan. Lakukan satu umpan bawah di garis tengah, Angel yang dicari. Ada Ramos bekerja sama Inai dari sektor sebelah kiri. Masih Inai. Satu umpan Sarip Botak, saudara penonton. Coba digagalkan. Sebuah umpan tarik yang dilakukan back pass penjaga gawang. Datang Jambul bekerja sama. Kita nantikan jebol. Saudara penonton, apa yang terjadi mitra sepak bola? Kembali beberapa settingan terus dilakukan pemain Jambul, namun bola masih coba digagalkan Ronaldo penjaga gawang. Satu umpan dengan kaki kanan lewat di garis tengah Prancis, bekerja sama rekannya kali ini pemain Saroni. Terjadi perebutan bola, datang lagi Saroni yang dicari Prancis, tidak mau ambil resiko secara wasit. Pergantian pemain Naila, Angel keluar nomor punggung Naila, mencoba kali ini lemparan ke dalam. Angkat dua belah tangan, kemana bola akan diarahkan. Suara penonton sudah lakukan. Datar Indra gagal kembali kadir. Berbahaya, jauh sebuah umpan yang coba digagalkan. Terjadi perebutan bola. Menang Indra, saudara penonton, bekerja sama Rehan. Ketat dalam pengawalan Parta. Kita saksikan perikik, saudara. Tendangan bebas kembali dimiliki kubu kesebelasan Naila. Parta sudah lakukan. Mencoba dari sektor kiri seorang Kadir. Masih Kadir bekerja sama dan Gusti crossing. Mencoba ada Inai, tidak mau ambil resiko secara penonton. Datang menutup pemain, terus menekan. Coba saudara penonton mitra sepak bola, crossing yang dilepaskan pemain Naila, saudara penonton, mampu dilanjutkan, saudara, dengan satu sentuhan kembali mampu mengecoh penjaga gawang ke sebelah. Angin segar dimasukkannya pemain Kadir, saudara, mencoba kembalikan. Tertinggal sementara 0-1 Portuda atas Naila. Rio Ramandika bekerja sama rekannya Arif Ramos. Umpan yang digagalkan Andi, datang kembali ancaman berbahaya. Wow, saudara penonton, itu Jambul, saudara. Sebuah pergerakan mampu dibaca Andi Mekel. Andi dorong ke sektor kanan. Mencoba kita saksikan kali ini Gusti crossing. Berbahaya. Lepas datang kembali kali ini Inai. Umpan yang dicari Botak Sarip namun gagal. Kali ini Adam dari sektor kiri Inai. Inai mengancam. Kita saksikan sebuah ancaman dari sektor kiri. Berbahaya. Wow, saudara penonton, licinnya lapangan, sulit untuk mengontrol sikulit bundar, saudara. Kali ini mencoba ancaman dari pemain Kadir, gagal di kaki Bobby Kay. Mencoba saudara Ipul Jambul.
heading kembali Ilai, mencoba ancaman datang Prancis lebih dekat Ramos, ambil lagi satu pemain saudara, kita akan untuk Milan, melihat Liuk Milan, masih untuk Milan, berbahaya, kita nantikan, oh sebuah kontrol yang gagal dilakukan Prancis, kali ini Sarip Botak mencoba mengancam, bekerja sama Ibnul Jambul, Ibnul Jambul dorong bola, digagalkan kembali Andi, satu serangan balik, oh saudara penonton, kali ini stabil namun masih lemah mitra sepak bola. Kita saksikan ada Inai ketat dalam pengawalan, berikan kembali dengan crossing Mikael, satu tendangan langsung yang pasti mudah penjaga gawang Ronaldo. Jambul yang dicari saudara penonton dari sektor kanan, sebuah ancaman balik crossing, wow sebuah tendangan langsung dilakukan pemain Saiful Jambul, lagi-lagi masih mudah bola digagalkan penjaga gawang Ronaldo. Saudara penonton, mitra sepak bola melakukan dengan kaki kanan melewati garis tengah, oh hands foul Prancis. Masih pergantian pemain, Portuda Inai keluar nomor punggung 10, masih kuih nomor punggung 18. Ya, kembali darah segar di kubu kesebelasan Portuda. Secara penonton, Inai kami kira harus ditali keluar dan dimasukkan Daiga ataukah pemain Dwi. Ya, Dwi kami kira mitra sepak bola. Kita nantikan, kita saksikan, mencoba letakkan, sudah ambil ancang-ancang. Kita nantikan, lakukan sudah berbahaya. Wow, lampu dibu, kembali boleh bola di udara secara pelan-pelan untuk Milan yang dicari Prancis. Gagal di kaki Rio, menang Prancis juga. Wow, saudara penonton mitra sepak bola. Kita nantikan, kita saksikan hampir-hampir kembali membuat menjadi satu bumerang di kubu kesebelasan Portuda saudara. Setelah satu pemain Prancis mampu menyeramas, jarak, oh, sebuah serangan balik, sebuah ancaman balik dilakukan Portuda kali ini. Rehan masih gagal saudara penonton, mencoba dari sektor kanan. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba crossing ke kotak penalti, coba digagalkan Arif Ramos, antisipasi datang Andi, bekerja sama juga. Pergantian pemain Portuda, Adam keluar masuk Torik. Adam keluar masuk Torik. Ya, saudara penonton mitra sepak bola, kita nantikan nampaknya licinnya lapangan Stadion Mini Garuda membuat lemahnya kubu pertahanan kubu kesebelasan Portuda. Secara penonton, kita nantikan sementara tertinggal 0-2 Portuda atas Naila pasukan yang bersifat di Kopral, coba mengancam dari sektor kanan. Kita adakan Torik, satu umpan terobosan yang digagalkan Andi saudara, mencoba kali ini bekerja sama Naila dari sektor kiri, satu pergerakan datang Michel Prancis, Prancis berbahaya, oh satu umpan tarik, jemput Kadir, melebar Kadir ke sektor kanan, sebuah intercept yang cukup baik pemain-pemain Portuda. Kita nantikan, oh muda penjaga gawang Ronaldo amankan si kulit bundar suara penonton. Kita saksikan, kita nantikan mitra sepak bola mencoba kali ini angkat sudah kemana bola akan diarahkan, bola tiga setelah Prancis yang dicari, datang Michel, heading Bobby Kay, mencoba Ibu Jambul, masih Jambul secara satu umpan yang dicari Rehan, bekerja sama. Kita nantikan nampaknya Adam saudara penonton datang dari belakang, gagal Saroni Ambon, bekerja sama.
bersama rekannya masih Saroni Ambon untuk Dian Michel dorong sudah bola. Kita nantikan kembali mengancam saudara penonton, namun ketat dalam pengawalan pemain bertahan kesugasan Portuda dan bola keluar. Satu tendangan gawang masih mampu Rehan, masih Rehan bekerja sama salib kotak dari sektor kiri, masih salib kotak crossing berbahaya jebret masuk saudara penonton. Kita nantikan sebuah kombinasi permainan. Yang dilakukan kubu kesebelasan Portuda, kita nantikan nampaknya saudara mencoba nampaknya tertinggal kali ini mencoba 1-2 kedudukan. Michel dari sektor kiri mencoba di kubu kesebelasan naik dari penonton digagalkan, mampu kembali Kadir, masih Kadir berbahaya, Kadir wow berbahaya satu umpan tarik mendapatkan peluang, sepakan ke bola masih menipis di sisi gawang saudara. Satu tendangan gawang mencoba Portuda letakkan sudah ambil ancang-ancang, lakukan sudah lewati garis tengah, mencoba datang dari belakang Bobby K. Kita 3-0 saudara penonton. Bagi kami kira sebuah pelanggaran yang dilakukan BPJ tidak dibenarkan wasit dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Kita saksikan, kita nantikan kali ini mencoba nampaknya dua pemain sudah menghadapi si kulit bundar, ambil ancang-ancang kemana bola akan diarahkan, sudah lakukan angkat kotak penalti heading Arif Ramos, datang kembali Adam Dodi saudara penonton. Dodi lompat dari sektor kiri, oh jatuhnya bola di kaki apa main Gusti. Gusti satu umpan cepat untuk Dian, ketat mendapatkan perlawanan dan bola keluar. Lemparan ke dalam dimiliki kubu kesebelasan Portuda, sudah lakukan jambul yang dicari, menang dalam duel bola ini. Kerjasama dilakukan Rio Ramandika, Bobby K, satu kreatif buke, jambul kembalikan Bobby. Bobby lakukan sudah bola, mengancam Portuda. Kita nantikan berbahaya, wow, jebret, wow. Salib kotak saudara penonton kali ini yang mendapatkan peluang. Usaha upaya terus dilakukan untuk menyamakan kedudukan kubu kesebelasan Portuda. Kami kira beberapa ancaman dilakukan pemain Rehan, Jamur dan juga Asarik Kotak, bola masih menipis di atas pusar gawang saudara penonton. Satu pemain pun masih tergeletak mendapatkan pertolongan medis. Kami kira saudara, kita nantikan mampukah melanjutkan sisa-sisa pertandingan di babak yang kedua kubu kesebelasan Naila. Sementara leading 2-1 atas Portuda, dan kembali besok jangan sampai ada lewatkan partai yang cukup menarik. Kami kira kesebelasan Naila kembali pasukan Agung Supan di Kopral akan berlaga melawan kesebelasan Putra Selatan, tim yang dibawa langsung Bos Caung, tim yang datang dari kawasan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. Kembali kita ke lapangan pertandingan dari kaki Andi Naila, sebuah pergerakan yang cukup baik, satu umpan Mikel namun gagal, sebuah ancaman dari sektor kanan Indra, masih Indra berbahaya, jambul masih kuasai bola secara penonton. Kita nantikan wow saudara, apa yang terjadi saudara penonton? Parta cepat menutup ruang gerak pemain
Dwi ataupun Doni, kami kira pemain yang cukup berbahaya di kubu kesebelasan. Kesebelasan pun juga, saudara penonton, kali ini satu umpan sudah dilakukan. Kadir yang dicari gagal untuk meraih bola, lemparan ke dalam. Saudara penonton, kita nantikan, sudah dilakukan jambul, bola yang membentur dan keluar, sebuah lemparan ke dalam kembali terjadi. Saudara, angkat 12 tangan, kita saksikan, kita nantikan. Saudara penonton, mencoba kali ini Bobby Keiga melambungkan, sudah heading kembali, datang Mikel dari belakang. Kali ini pemain Perancis mampu mengecoh Rio, cepat Perancis. Oh, Rio Ramandika memiliki ketenangan yang tidak dilakukan lagi. Saudara penonton, pressing ketat terus dilakukan. Jangan marking kubu kesebelasan Portuda Rio Ramandika dan menghasilkan tendangan gawang. Saudara, letakkan sudah Arif Ramos, ambil ancal-ancal, sudah lakukan lewat 3.5, dua bola di udara. Saudara, datang Bobby K mencoba bekerja sama. Oh, ada Andi Mikel datang dari belakang, kita saksikan dari sektor kiri pemain Haikal. Haikal kabur, berbahaya, masih mampu saudara penonton, berbahaya dan sebuah pelanggaran tidak diberikan wasit, tendangan bebas. Saudara penonton, Rio Ramandika kali ini mencoba letakkan sudah, ambil ancang-ancang, sebuah umpan dari sektor kanan mengancam. Kali ini Doni, kita nantikan saudara, melihat kuyuk kali ini kuasai bola, mampu pemain Imba angkat kotak penalti, bebas, bebas, berbahaya. Wow, 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 saudara, masih terjadi kemautan, sebuah pelanggaran saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola. Satu tendangan bebas, harus kerja keras lini pertahanan kubu kesebelasan. Maila saudara penonton mencoba, nampaknya beberapa tekanan terus dilakukan kesebelasan Portuda untuk menyamakan kedudukan. Lakukan sudah Parta, coba digagalkan dulu, datang kembali Sarip Botak, biarkan bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Doni kembalikan lagi, datang Ucup Dilan. Oh, sebuah umpan yang baik namun jatuh di kaki Rio Ramandika. Bekerja sama Indra, Indra Bobby K, Bobby K Indra. Saudara penonton, Indra mengancam, masih Indra, sebuah tekanan, berbahaya. Oh, digunting di tengah jalan, dipotong lagi ke bola Saroni Ambon. Saudara penonton, kita nantikan sementara wasit pergantian pemain. Portuda Rio keluar masuk Doni nomor punggung 7. Rio keluar masuk Doni nomor punggung 7. Ya, kembali kali ini secara penonton Daniga pemain pengganti Rio. Saudara, kita saksikan nampaknya mencoba tendangan bebas dimiliki kubu kesebelasan. Naila letakkan sudah, ambil ancang-ancang Parta, gagalkan Bobby K, jemput Indra. Saudara penonton, mampu meraih si kulit bundar, masih Indra, Indra bekerja sama, kita nantikan. Oh, saudara penonton, sebuah pelanggaran dan kembali tendangan bebas akan terjadi di kubu kesebelasan Portuda. Saudara, kita saksikan mencoba nampaknya kali ini letakkan sudah, ambil ancang-ancang, pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat. 1, 2, 3, 4 pemain kubu kesebelasan Naila Saipul Jambul mencoba letakkan sudah. Saudara penonton, jauh mundur dia ke belakang, betul dibunyikan jambret. Wow, 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 saudara, masih mampu digagalkan. Kadir tidak mau ambil resiko membuang bola keluar lapangan ke pertandingan, tindakan penyelamatan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan bola, menang Indra, biarkan kembali, kita nantikan. Oh, saudara penonton, sepak bola
atau kembali dimiliki kesebelasan Naira. Pressing ketat terus dilakukan, kami kira Bruno Kastir, kemudian juga Parta yang menjadi jenderal lapangan pada sore hari ini. Tendangan bebas mau tendangan gawang, gol kick letakkan sudah Parta, ambil acang-acang kemana bola akan diarahkan, mencari rekan yang berdiri bebas sudah lakukan lewat garis tengah, dua bola di udara berbahaya. Keluar penjaga gawang, penjaga gawang Torik muda amankan si kulit bundar, kemana bola akan diarahkan, lakukan sudah lewati garis tengah, mencoba saudara penonton, datang kembali Dwi, Dwi sedikit mengancam, masih Dwi, umpan yang gagal, mampu diturun Miguel, terjadi perebutan bola saudara penonton, kita nantikan, datang Ucup Dilan, lebih dekat Saiful Jambul, gelandang pengangkut air, berikan Raihan, namun gagal, datang Saroni Amber, dorong yang cukup baik saudara, kita nantikan mencoba kali ini Dwi, masih Dwi, satu umpan yang dicari Indra gagal saudara penonton, Bobby Kay, satu gerak tipu yang cukup baik, bekerja sama rekannya Jambul, angkat ke kotak penalti, kita nantikan saudara, wow! Pergantian pemain Portuda Syarif Botak nomor punggung 12 keluar masuk Upi Nesi, Upi Nesi nomor punggung 17 Syarif Botak keluar dan masuk Upi Nesi. Ya, Upi Nesi pemain yang memiliki kecepatan, skill yang tidak diragukan lagi, akankah berkontribusi baik membawa angin segar di kubu kesebelasan Portuda saudara penonton. Kita nantikan infra sepak bola mencoba kali ini sebuah tendangan bebas akan terjadi. Jambul sudah letakkan si kulit bundar, ambil acang-acang sementara pagar pertahanan coba dibuat rapat-rapat infra sepak bola. Kita nantikan, kita saksikan saudara penonton, pagar pertahanan masih dibuat rapat-rapat 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 pemain kali ini mencoba namanya sang Albondo, sang eksekutor Saiful Jambul, gelandang pengangkut air saudara, mencoba kali ini akan mengambil satu tendangan bebas saudara penonton, mundur 4-5 langkah ke belakang, kita nantikan, peluit sudah dibunyikan, ambil acar-acar, jebret, wow, saudara penonton. Tendangan ke rumah sebabik, ngajak janda kemana sudut. Tendangan sudut, buat Portuda Cirebon. Satu pemain sudah letakkan bola, ambil ancar-ancar. Kita nantikan saudara penonton, mencoba nampaknya kali ini. 5, 6, 7 pemain sudah berada di jantung pertahanan. Kubu kesebelasan Naila saudara, usaha upaya terus dilakukan untuk menyamakan kedudukan rumah. Ayo, jebret! Wow saudara, datang Upi Nesi, masih Upi Nesi. Oh coba digagalkan, sebuah serangan balik Saroni ambil dari Perancis. Mudah penjaga gawang Torik amankan bola, bekerja sama Dwi. Satu serangan dari sektor kiri kali ini Portuda saudara penonton, sebuah umpan kita nantikan, berbahaya Indra, Indra jebret. Wow saudara penonton. Masih cukup menarik. Baik, dilakukan ke belakang Parta, kemana bola akan diarahkan, yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas dari pelakon, sudah melakukan lewati garis tengah, dua bola di udara, menang Arif Ramos, datang kembali Dwi, satu umpan cepat Upi Nesi di sektor kiri, masih Upi Nesi bekerja sama, kita nantikan sebuah tekanan, Jambul! Jambul yang mendapatkan peluang, sebuah syutingannya masih mampu digagalkan penjaga gawang Ronaldo saudara, kartu kuning Miguel di kubu kesebelasan Naira saudara, mencoba kali ini sebuah tendangan. Oh ini menantikan nampaknya bola drop ball, kami kira saudara penonton,
Kita nantikan mitra sepak bola lakukan sudah lewati garis tengah. Gagal Bobby Kelly, jambu sebuah kerjasama, heading kembali prolokasme. Dua bola di udara, datang Upi Messi dari sektor kiri. Masih Upi Messi, berbahaya. Saudara penonton, pressing ketat terus dilakukan, masih mampu sebuah kerjasama, gagal kembali. Kita nantikan Kadir, masih Kadir, sebuah umpan, mencoba kali ini jambul, gagal. Lemahnya datang ke bola, saudara penonton, kali ini ancaman Bobby K, masih Bobby K, saudara penonton. Arif Ramos tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan, saudara. Angkat dua belah tangan, kemana bola akan diarahkan, mencari rekan yang berdiri bebas. Arif Ramos dan tepat itu bola. Wasit Nur Asep meniup-niup berakhir pertandingan di luar yang kedua. Berakhir pertandingan pada sore hari ini dimenangkan Naila B dengan skor 2-1. Dan terima kasih teman-teman dari Portuda. Selamat diusulkan di Kropal. Abang-abangku, terima kasih. Bos Asing, terima kasih. Jangan lupa besok balik lagi menyaksikan Naila A melawan Putra Selatan. Saya Andre Bagol. Anak-anak, jangan ada yang main bola. Anak-anak, jangan ada yang main bola. Ya, oke? Jangan ada yang main bola. Ya, saya Andre Bagol. Rekan saya Bangwayu Ardiansa. Segenap jajaran kepanitiaan di bawah komando Bung Dirmaung, kami undur, terima kasih, selamat sore dan salam olahraga. Aman. Mari. Bobi ini Mas Aris. Kurang.